Parents bisa coba kegiatan ini loh sama anak di rumah. Jadi kumpulin daun-daun yang ada di alam dan disusun menjadi kata-kata ka, ki, ku, ke, ko, dan ta, ti, tu, te, to. Kata-kata tadi kalau disusun banyak juga ya. Ada kaki, kutu, teko, kata, kota, toko, dan kita. Parents bisa juga ajak anak berkegiatan dengan kegiatan ini loh di rumah. Gimana? Seru kan? Yuk, dicoba!